Babin Desa Makarti, Polsek Kaures, Halmahera Utara, Polda Maluku Utara, hadiri pertemuan Ikatan Rukun Kasih Peduli Pendidikan di Kecamatan Kau Barat. Dalam giat tersebut, Babin menjelaskan memiliki strategi dalam rangka menciptakan situasi dan kondisi, mengingat keterbatasan personil yang ditugaskan di wilayah Kecamatan Kau Barat yang memiliki 21 desa definitif, sedangkan anggota Polri yang bertugas aktif hanya berjumlah 2 orang serta di-backup oleh Polsek Kaures Halmahera Utara. Dalam giat tersebut hadir juga 2 kepala desa, yaitu Kepala Desa Toliwang dan Kepala Desa Ades Pitago, serta beberapa mahasiswa dan guru yang bertugas juga turut hadir. Adapun tujuan dari giat ini adalah untuk menciptakan situasi Kamtipmas dan mencegah timbulnya gangguan Kamtipmas di desa. Dari Maluku Utara, Babin Kamtipmas Desa Makarti, Tribrata TV, salam Tribrata.